bisnisnya emang kayak pocong. Namun pemandu kita nyari lagi keunikan yang lain. Nah, kita nemuin ada batu patung alam yang mirip kayak ibu anak sama bapaknya kayak lagi pelukan. Cuma kita harus agak ke dalam. Ke sebelah sini. Keluarga. Yang katanya mau bawa mana? Ya, pinjam. Ada di sini, tarik badannya. Pinjam. Ini ada sana. Mana? Jadi hati-hati agak turun ya. Dan lihatnya ke atas. Karena keunikannya sebenarnya di atas. Terus ngeimajinasikan bahwa batu ini mirip sekeluarga. Seperti ada ibu, anak, sama bapaknya kayak lagi pelukan. Ini tangannya itu. Nah, itu. Kalau sebelah kiri sini, rambutnya panjang terurai. Itu tengah-tengahnya ceritanya anaknya posisinya kayak digendong di depan kayak gini. Terus dirangkul sama ibunya. Jadi kalau kita lihat sepintas mirip sekeluarga. Bisa ngebayangin, Ibu? Iya. Mirip nggak? Iya. Ya kalau nggak mirip, tolong dimirip-miripkan aja. Please. Karena ini mah bukan buatan, ini alami dari tetesan-tetesan air. Iya. Nah, terus ada lagi batu tulang tengkorak belakang, tulang punggung. Coba sini. Awas, Abdul. Nah, ini batunya. Ini ekornya. Ya. Cahayanya sama ke atasin terus. Kok ini mirip kayak tulang belakang. Raksasa. Tulang belakang, iya. Nah, kalau dulu dinamakan gua penampakan, pengunjung gak ada yang berani masuk karena tembusannya miring. Nah, kita ganti namanya jadi gua miring. Kalau emang sanggup pingin nyobain, boleh. Kalau gak ada yang gua adek kecil di depan. Ini bawah kecil. Balik lagi aja. Enggak terlalu jauh sih. Balik lagi. Ya, cuma nyampe situ. Mau balik lagi aja? Ya, balik. Oke, kita gimana kesepakatan? Ya, kalau mau nyobain miring ya boleh. Yang penting keluar dari gua ini jangan miring. Nah, sengaja tuh. Yang dicari mana? Ih, kacau. Ajeng. Ajeng.